Assalamualaikum dan salam sejahtera. Resepi kita kali ini, kuih lapis pelangi. Saksikan. Antara bahan-bahan yang diperlukan. Okey, mula-mula kita akan campurkan dulu air dan juga santan. Dalam bekas yang lain, kita masukkan tepung beras, tepung gandum, tepung jagung, gula pasir, garam. Kemudian kita kacau sehingga merata. Okay, bila dah merata, kita masukkan santan. Dan kita kacau sehingga larut. Okay, bila dah larut, sekarang kita akan tapis. Kemudian kita akan bahagikan menjadi 5 bahagian untuk diletakkan pewarna. Dalam setiap bahagian, kita letak dalam 160 ml, lebih kurang macam tu. Okey, ni dah siap. Sekarang kita akan letak pewarna. Okey, di sini Kak Liz menggunakan pewarna kuning, hijau, ungu, biru dan juga merah. Okey, kita dah selesai meletakkan semua pewarna dan sekarang kita akan siapkan untuk loyang. Okey, di sini Kak Liz menggunakan loyang yang saiz 8 inci. Sebaiknya kawan-kawan menggunakan yang saiz 7 inci untuk buat kuih lapis pelangi ini supaya nampak tinggi dan cantik. Okey, kemudian kita masukkan minyak masak dan kita sapu di bahagian bawah dan juga tepi. Kemudian kita letak alas dengan plastik supaya mudah untuk kita angkat kuih lapis nanti. Okey, rapikan. Okey, bila dah rapi, sekarang kita akan tuang adunan. Yang ni kita masukkan dulu yang warna merah. Okey, ratakan ke seluruh permukaan bawah. Kemudian kita akan kukus menggunakan air yang panas yang mendidih. Kita kukus selama lebih kurang dalam 7 hingga 8 minit. Okey, bila dah 8 minit, kita masukkan adunan yang lain yang berwarna kuning. Kita kukus juga selama lebih kurang dalam 7 hingga 8 minit. Okey, yang kedua sudah pun masak, sekarang masukkan yang ketiga. Lapisan yang ketiga berwarna hijau. Sama juga 7 hingga 8 minit dan juga seterusnya sehingga warna yang terakhir iaitu warna ungu. Okey, bila adunan yang terakhir ni kita dah masukkan, sekarang ni kita akan kukus selama lebih kurang 15 minit. Okey, bila dah 15 minit, sekarang kita akan buka. Kuih lapis kita pun dah masak dan sekarang kita akan sejukkan dahulu sebelum kita potong. Kuih lapis kita dah sejuk, dah boleh dipotong. Sebelum potong, Kak Liz akan sapu dulu dengan minyak di bahagian pisau supaya tak melekat dan juga Kak Liz akan ukur supaya sama dan juga kemas dan cantik kuih lapis kita ni nanti. Okey, kemudian Kak Liz akan potong kecil-kecil, kemudian Kak Liz akan susun di atas pinggan. Alhamdulillah, kuih lapis kita ni dah siap dan sedia untuk dihidang. Terima kasih dan selamat mencuba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.